Pak Yesus itu udah, juru selamat. kamu yang login. Masa kamu dari mualaf, kamu dari Kristen pindah ke Islam. Nah, kamu banyak belajar tentang kekristenan. Sekarang kamu berpindah menjadi jadi mualaf, jadi pindah jadi Muslim. Nah, kamu belajar, kamu kenapa menyangkal Alkitab? Kenapa? Why? Ucap lepotan. Loh, jelas-jelas Alkitab mengatakan. Pindah. Kalau nggak mau bantuin gue tetap ya. Ya, silakan. Lu jangan emosi lah, Eca. Nah, kalau gue emosi nggak akan ketawa, gue hilang nanti pancaran muka. Yohanes 17 ayat 8 membantah himne Platonis yang ditulis pada Yohanes 1 ayat 1 sampai Yohanes 1 ayat 14. Ya. Saya sudah mengatakan, Cak, aku ngomong pelan-pelan ini ya, bahwa orang-orang Kristen menganggap bahkan keluar dari mulutmu sendiri tadi bahwa Yesus adalah firman yang hidup. Logika nyata firman kalau dia hidup, adalah firman yang hidup, iya. Perkataan Tuhan, firman itu adalah perkataan. Iya, dan Yesus adalah firman kan? Kamu Yesus tadi bilang firman, Yesus adalah perkataan Tuhan, perkataan Allah yang bersama-sama Tuhan Yesus. Kamu ngerti? Lalu kalau Yesus Tuhan adalah firman, 100% manusia. Kalau Yesus Tuhan itu hakikatnya manusia. Kalau Yesus adalah firman, Ica, kalau Yesus adalah firman, logis tidak kalau dia menerima firman lagi? Harusnya dia berfirman sendiri, orang dia firman yang hidup. Tapi coba baca Yohanes 17 ayat 8. Baca dulu. Yohanes sudah dikatakan manusia 100% Nanda. Loh, di mana? Udah, Yohanes 17 ayat 8 kamu terima. Paham gitu loh. Dia nggak paham. Yohanes 17 dia, ayat ke-8 kamu baca. Nih dengerin ya, kamu tuh pengen banget, kamu tuh mengerti tentang Alkitab. Oke, kamu seorang mualaf, kamu dulunya Kristen. Oke, banyak yang menyatakan bahwa dulu kamu Kristen dan sekarang masuk Islam dan sekarang mualaf gitu. Nggak ada masalah gitu. Nah, tetapi kamu jangan menyangka agama kamu semula. Kamu jangan menyangka. Gak usah ngomong itu. Kita fokus aja, Cak. Yohanes 17 gitu yang kamu Yohanes 17 ayat ke-8. Itu Yesus begitu. Gak boleh. Kamu boleh mualaf tapi kamu tidak boleh menyangkal tentang siapa bilang aku. Gak boleh. Nah, kamu boleh mengartikan tentang Al-Qur'an kamu, tetapi kamu tidak boleh mengartikan tentang Al-Qur'an kita. Al-Qur'an kita, kamu punya Al-Qur'an. Sorry, itu salah. Kamu juga nggak boleh, gitu. Tadi banyak yang bilang mu'alaf dia, makanya gue tahu. Iya, nggak apa-apa. Aku memang mukalap, Cak. Mukalap aku. Aku bar mispah. Kalau dalam Yahudi itu aku bar mispah. Oke, saya ke Oke. Saya tanya sama kamu Nanda. Ini kan tadi kan kamu sudah nih. Sekarang diriku lah. Oke, aduh. Sebentar. Mukalap aku ya, Cak ya. Kalau mualaf itu masih imannya masih lemah. Kalau mukalap makin rame aja. Aku jangan makin rame kek, makin sepi aja di tempat gua, makin rame di sebelah lagi. Sebelah aja jangan di sini makin rame. Jangan di sini. Pindah ke sebelah, ge. Jangan rame-rame di sini. Ayo, Cak, buruan, Cak. Ayo. Buruan. Kamu tapi udah nyerah berarti kamu ya. Kamu enak nanya apa sama buruan? Di mana gua enggak ada nyerah. Enak aja Tuhan gua tetap gua percaya enggak ada nyerah-nyerah. Ya, itu Cak, gara-gara gua debat sama Kristen banyak yang mualaf. Itu banyak orang itu kenapa? Karena ya, mualaf itu tidak mengerti tentang firman Tuhan. Coba mereka loh, justru para mualaf itu cerdas-cerdas. Para mualaf itu cerdas-cerdas. Aku banyak orang yang aku sahadatkan, Cak. Pindah sana. Pindah. 2,5 orang pindah gi sana. Ngapain sini rame-rame? Dan gua enggak mau. Udah, lu udah, Ica. Lu mau nangis ya? Udahlah, Cak. Sahadat ya, Cak. Asyhadu. Ini. Tuhan Ashadu. Yesus mau dibaptis nggak? Mau dibaptis nggak? Aku udah dibaptis pernah. Iya, dibaptis aku. Makanya gue bilang sama lu Nanda, Ashadu. Lu kan dulu Kristen, jangan menyangkal firman Tuhan karena lu pernah. Ya aku dibaptis tiap hari. Selamat, gitu loh. Aku dibaptis tiap hari 5. Kalau mau sholat dibaptis aku, wudhu berwudhu, sibgoh. Tidak ada kan? Baca. Di sini tidak ada. Oke. Sekarang tadi kan ini kamu bilang tadi di situ
siapa yang tadi kamu bilang gini loh, Nandar, kamu bilang siapa yang menyatakan Nabi Isa itu adalah Allah, dia akan masuk neraka itu menurut Al-Qur'an. Nah, sedangkan Al-Qur'an itu ditulis ditulis oleh manusia. Nah, itu diiniin oleh manusia, yaitu Nabi Muhammad. Karena kita tidak pernah tahu sampai sekarang, sampai detik ini Allah memberikan wahyunya kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril memberikan wahyunya kepada Nabi Muhammad. Dan malaikat Jibril bercerita tentang malaikat Jibril bisa berubah-ubah wujud tentang manusia. Nah, dan cara memberitahukannya itu dengan cara suara. Nah, sekarang saya mau tanya, apakah benar itu suara malaikat Jibril atau suara, maaf gitu, aku minta maaf sebelumnya, apakah itu suara malaikat Jibril benar-benar atau hanya suara maaf gitu. Nah, jadi saya bilang, dan saya di sini katakan bahwa malaikat Jibril berbicara kepada Allah dengan cara apa? Memberikan wahyu. Wahyu itu apa? Dengan cara memberikan wahyu begitu, dengan cara, tetapi kita tidak pernah tahu apakah benar. Oke lah, kalau dibilang malaikat Jibril dengan Allah itu masuk akal, tetapi malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu tidak masuk akal. Nah, di situ saya rangkumkan kenapa saya katakan malaikat Jibril, kita tidak pernah tahu karena apa? Karena tidak ada satupun yang pernah melihat malaikat Jibril. Tidak ada. Karena apa? Pertanyaannya singkat. Tidak. Saya harus menceritakan ini karena apa? Ini adalah kebenaran. Saya karena di sini dikatakan betulkah Yesus itu Tuhan menurut Alkitab. Nah, saya harus menceritakannya dari awal. Gitu. Nah, di sini ini bukan narasi, tetapi ini adalah omongan-omongan orang muslim. Ini adalah omongan-omongan orang muslim. Match. Nah, oke. Gak usah mes-mes dulu, nanti gue gak konsen. Gak apa-apa. Ngapain apa-apa. Lagi makin rame orang di sini? Hei, pindah ke sana, ke. Gue sebel kalau makin rame. Gue gak konsen. Nah, makanya gue pandang sini aja. Makin rame lu, aja. Lu takut banget mandang gue. Udah deh. Nih, setelah itu kan kita gak pernah tahu nih, apakah kita pernah tahu itu malaikat Jibril atau bukan? Apakah kita pernah tahu bahwa Nabi Muhammad bercerita tentang sama dengan malaikat Jibril? Kita gak pernah tahu. Nah, jadi kita di sini, apakah Yesus itu Tuhan? Nah, jadi kita tidak pernah tahu di situ. Tetapi di sini kita menceritakan bahwa apa? Al-Qur'an. Agama Islam, umat Islam mempercayai Alkitab, Al-Qur'annya. Al-Qur'annya itu adalah rahmat dari Allah. Tetapi kita tidak pernah tahu itu benar rahmat dari Allah apa bukan. Karena apa? Karena itu adalah perkataan Nabi Muhammad, 100% manusia, 100% manusia. Dan tidak ada, dan di situ dikatakan tidak ada, di Al-Qur'an juga tidak ada tertulis bahwa itu, kalau misalkan di Al-Qur'an sudah tertulis nih. Tetapi itu kan perkataan manusia. Nabi Muhammad adalah 100% manusia. Dan Nabi Muhammad bercerita malaikat Jibril memberikan wahyunya kepada Nabi Muhammad dengan cara dia bertemu. Nah, bertemu, apakah kita tahu itu benar-benar malaikat Jibril apa bukan gitu loh? Apakah benar-benar itu malaikat Jibril apa bukan? Dan dia bisa berubah-berubah bentuk. Nah, kalau misalkan bisa berubah-berubah bentuk, berarti kan bisa berubah-berubah. Nah, jadi si Nandar, jadi si ini, jadi si itu. Nah, jadi di situ kan kita tidak pernah tahu apakah benar itu malaikat Jibril atau bukan. Apakah benar wahyu yang diberikan Allah itu benar-benar 100% dari Allah gitu loh. Nah, itu yang kita, ya, itu jadi kita tidak pernah tahu itu benar-benar Al-Qur'an itu, apakah benar keyakinan di dalam Al-Qur'an itu yang dipercayai umat muslim itu benar-benar dari Allah apa bukan? Simak sampai selesai biar enggak gagal paham. Gimana? Apakah Tuhan Yesus itu adalah strategi apa lagi nih yang dipergunakan di chat? Kok bisa jadi melunak? Dulu enggak mau kan, sekarang jadi melunak lagi ingin diskusi. 100% karena apa? Jangan sampai ada asmara yang bermain nih. Kita lihat ya. Saksikan, jangan sampai Allah memberikan enggak, dia enggak gagal paham. Katanya kepada Yesus gitu. Nah, di situ. Kalau dari apa sih, Cak?
Lu gak usah nervous, Cak. Sama gua aja nervous lu. Makanya di sini makin, "Hei, kalian jangan rame-rame di sini, pindah kayak di sebelah." Dia supaya enggak, supaya gua enggak belepotan. Kalau misalkan makin rame, gua makin enggak bisa ngomong. Cak nervous bener dia. Please minta tolong. Pindah ke sebelah. Lu enggak panik, gua akan main gini loh. Gue coba lu cak. Lu tempo hari kan lu berbahasa roh. Coba lu minta Roh Kudus lu supaya lu dikuatkan. Ini Roh Kudus. Oh, itu Roh Kudus. Ya. Oh, itu Roh Kudus yang berbicara. Iya, kenapa? Halo Roh Kudus. Sebentar lah, aku sapa dulu. Halo Roh Kudus. Halo Roh Kudus. Salam kenal ya, Roh Kudus. Oke, silakan jawab. Kenapa saya harus berbicara seperti ini? Karena apa? Saya harus memberitakan kebenaran buat kalian. Kalian makin lama makin rame. Geh, makin sebelah geh. Jangan rame-rame geh. Pindah ke sebelah geh. Ke sinander aja enggak apa-apa. Aku enggak usah rame-rame. Ya, Cak, udah, pulang. Enggak, gua makin panik kalau makin rame orang. Katanya ada Roh Kudus. Tadi yang ngomong bukan Roh Kudus. Masalah Roh Kudus atau apanya? Di sini kan kita harus memberitakan kebenaran. Bukan gitu. Panik. Nah, oke. Di sini ya, saya katakan. Udah selesai belum aja? Belum. Di sini kan belum. Harus aku loh. Kalau kamu tadi sudah bicara. Nah, sekarang aku harus menjelaskan. Kamu kan menceritakan tentang kekristenan. Kamu bertanya tentang kekristenan. Apakah Yesus itu adalah Allah? Dan saya harus menjelaskan. Nah, tadi sorry saya biar efektif ya. Tadi lu kan bilang, lu kok bahas Alkitab, sekarang gua tanya tentang Al-Quran. Lu tadi nanya itu nanya apanya gitu loh. Gua nanya Al-Quran, nanya Malaikat Jibril, atau nanya apa? Satu-satu aja dulu. Bukan masalah nanya. Di sini kan ini perkataan bukan perkataan saya, tetapi perkataan umat-umat muslim yang ada di koma saya. Iya, simpel aja. Pertanyaannya apa? Simpel aja. Biar gua jawab. Di sini bukan pertanyaan, Nanda. Kayak gua tanggapi. Gue tanggapi pernyataan lu. Boleh? Gue apa yang gue tangkap dari lu, gue tanggapi. Tapi belum kelar, gue menjelaskan. Ya jangan panjang-panjang, nanti gue lupa. Yang pendek-pendek aja dulu. Kalau pendek gua... enak, Nandar. Enaknya yang panjang sih, Ica, ini ya. Gila, yang pendek gak enak. Nah, di sini juga ada tertulis ya. Bahwa apa? Nabi Isa kenapa kan di sini kan jangan panik ah. Lu minum dulu. Ica. Lu minum dulu. Kalau kok kagak nervous banget ketemu gua. Ini lu kali yang nervous gaya. Lah, gua mah enggak pernah nervous gua. Iya, liatin aja tuh. Makin rame. Di sini lihat tuh. Coba. Lu lihat mata gua kalau lu enggak nervous. Coba lihat. Lu jangan jatuh cinta sama gua ya. Wah, enak aja. Gua enggak bisa lah jatuh cinta sama lu. Iya, gua pengen lihat siapa ya. Benar ya, lu jangan jatuh cinta, jangan kayak si Juma lo. Jangan nak bawa Bang Juma ngamur aja lu. Ya udah. Udah selesai? Belum. Lu kan sekarang kita lu sampai kapan ngomong? Enggak, gua jawab dulu ah. Lu biar lu mendapatkan hidayah. Lu diam, perhatikan gua. Ya, silakan. Ya? Bagaimana cara malaikat Jibril, apakah Jibril itu berkata-kata dan lain sebagainya? Saya tunjukkan Al-Qur'an saja ya. Saya enggak mau saya berasumsi ria. Ha 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 ha
Lost. Dina dina riko subuh ibarat dina dina. Saya tunjukkan Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah ayat 97. Nih, Ica nih ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul man kana aduwwa li Jibril. Artinya aku enggak ngerti. Aduh si Ica ini susah banget, Caca. Lu sebentar, lu cukup mendengarkan saja biar gua yang kasih tahu artinya. Kan enggak ada cerita tentang bahasa, kan aku enggak bercerita sama kamu tentang bahasa, tentang bahasa roh. Jadi kalau misalkan Syangkar Lata, kamu ngerti enggak? Enggak kan? Nah, sekarang iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, ini bukan bahasa roh, ini bahasa original. Bahasa original. Nanti kalau di sini kan ada orang Arab juga yang nonton. Iya kan? Apa-apa, ada orang Israel ini juga. Iya. Ini yang nonton ada orang Arab. Saya bacakan ya. Saya bacakan. Enggak usah panik, enggak usah apa. Lu cukup dengerin nah, aja. Nanti gua bahasa panik. Gua udah biasa. Ya udah, lu diam dulu. Lu diam dulu ya. Sabar ya. Biasa ngadepin orang-orang kayak dia. Oke, okay, saya baca ya. Kul man kana aduwwa li Jibril fa innahu najalahu ala qalbika. Bahasa Indonesia enggak ngerti bahasa Arab. Izanillah musaddiqal lima baina yadayhi wa hudaw wa busra lil mu'minin. Barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu menurunkan Al-Qur'an ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan apa kitab-kitab sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi malaikat atau roh kudus itu makanya ada disebut sebagai ilham roh. Jadi roh kudus atau malaikat Jibril itu menyampaikan Quran langsung ke dalam hati Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad menghafalnya yang ada di dalam hati ini, ilham roh kudus. Baca Quran surat Al-Baqarah ayat 97 bahwa malaikat Jibril mewahyukan Al-Qur'an berdasarkan ilham roh langsung ke dalam hati. Lalu Nabi Muhammad menghafalkan. Setelah menghafalkan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Balighul anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Makanya Al-Qur'an terjaga keasliannya. Karena Al-Qur'an terjaga bukan manuskrip, bukan papirus, bukan pergamen. Al-Qur'an terjaga dengan sistem oral, sistem hafalan. Aku jelaskan, Cak. Kenapa setelah saya bertahun-tahun mempelajari Alkitab, bukan hanya terjemahan Septuaginta, bahasa Yunani, bahasa Ibrani, saya pelajari bahasa Arab, Biblos saya pelajari. Tidak ada sedikit pun keraguan saya terhadap Al-Quran. Justru saya menemukan kebenaran Islam sebagai agama yang saya yakini karena saya mempelajari Alkitab. Kenapa? Kenapa Al-Quran begitu hebat dan dahsyatnya? Kamu baca Quran surat Al-Baqarah ayat ke-23 sampai 24. Saya bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in kuntum firaibi mimma nazzalna ala abdina fa'atu bisurati mimislihi wad'u suhada'akum min dunillahi in kuntum shodiqin. Ini tantangan ayat Al-Qur'an ya dari Allah. Seandainya Ica, orang-orang Oten, orang-orang Yahudi ragu terhadap Al-Qur'an yang diwahyukan Allah kepada Muhammad, buat satu surat saja seperti Al-Qur'an. Ica, surat terpendek di dalam Al-Quran itu 3 ayat. Surat An-Nashr, surat Al-Ashr. Inna atoina kal kausyar wal ashri innal insana lafi husrin. Sampai detik ini, dari ayat itu diturunkan sampai dengan sekarang, Ica, tidak ada satu manusia pun yang sanggup membuat 3 ayat seperti Quran. Kenapa? Di ayat ke-24-nya Allah subhanahu wa ta'ala mengultimatum, fa'ilam taf'alu walang taf'alu fatakun narolati wakuduhan naswal hijarah u'idhat lil kafirin. Pasti kata Allah, manusia tidak sanggup membuat 3 ayat saja seperti Quran. Kalau kalian tidak sanggup membuat seperti Al-Quran walaupun 3 ayat, maka peliharalah diri kalian dari siksa neraka yang bahan bakarnya adalah orang-orang kafir dan batu. Kemudian
orang-orang kafir ditantang juga oleh Allah di dalam Quran surat Al-Isra ayat 88. Seandainya manusia ragu terhadap Al-Quran yang diwahyukan Allah kepada Muhammad, ajaklah seluruh manusia di bumi, Beelzebul, Lucifer, untuk membuat satu surat seperti Quran, maka buatlah. Niscaya mereka tidak akan sanggup membuatnya. Hanya kitab Quran saja yang memberikan tantangan semacam ini, saudara-saudara yang terkasih. Alkitab justru tidak pernah. Kemudian Al-Quran menyatakan di dalam Quran surat Al-Hijr ayat ke-9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Quran diturunkan oleh Allah, maka Allah juga menjaganya. Tidak seperti konsep di dalam paganis sempir Tuhan jelma jadi manusia. Allah menjaga Quran, tidak menjelma menjadi manusia, Ica. Allah menjaga Quran dengan orang-orang, puluhan juta orang hafal Quran. Bahkan saya juga pernah hafal Quran 3 juz, juz 28, 29, 30. Karena sering berdebat, lupa semua hafalan saya. Jadi memang ada plus minusnya ya. Hanya Quran yang bisa dihafal. Makanya Ica, seringkali saya sampaikan dari sejak zaman dunia Facebook, seandainya seluruh kitab suci di muka bumi ini hilang, baik software-nya, soft file-nya, bukunya, kodeksnya, maka semua agama tidak akan memiliki kitab suci lagi. Kecuali Islam. Kenapa? Karena Islam terjaga dengan human software. Secara sistematis, secara mutawatir terjaga dengan kesucian hati-hati yang bersih yang menghafal Quran. Kalau Alkitab boro-boro ada yang hafal. Saya punya Alkitab berbahasa Arab. Saya punya Alkitab berbahasa Yunani. Saya hafalkan, boro-boro hafal. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di atas segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon kurma dan buah dadamu adalah gugusannya. Alkitab yang saya hafal cuma ayat itu. Oke, sudah belum? Nah, belum. Gak apa-apa, saya kasih satu lagi. Silakan. Di dalam Yohanes 16:12-13, Yesus Kristus menjanjikan Nabi Muhammad. Yesaya. Yohanes pasal 16 ayat 12-13, Yesus menjanjikan Nabi Muhammad. Yesus menjanjikan Nabi Muhammad. Saya akan baca. Tunggu, jangan framing kamu. Iya, silakan. 16:13. 12-13. Silakan baca. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Hahaha, ya teman-teman. Gue ketawa. Ya, gue jelaskan dulu ya. Ini menceritakan dulu. Tuhan Yesus, bukan tidak ada dikatakan Nabi Muhammad. kalau lu mau ngelawak, jangan di sini, ngerti nggak? Ntar gue ngelawak di tempat lawakan. Lu ngelawak di sini kan ngaco nih orang. Ini menceritakan Tuhan Yesus, tetapi dia menceritakan di sini Nabi Muhammad, kan ngaco nih orang. Ngaco, Glor. Dor. Oke. Oke, gua jelaskan dulu. Di sini menceritakan Tuhan Yesus, tetapi dia menceritakan Nabi. Di mana kata-kata Nabi Muhammad? Lu mau perang pedang apa kayak? Di mana kata-kata Nabi Muhammad? Tidak ada Nabi Muhammad. Aku kena report ini. Teman-teman bantu tap layar, aku di report outen ini. Di report aku. Kenapa di report?
Iya nggak tahu nih, padahal aku nggak ada menghujat ya, direpot apa-apa. Makanya tadi lu kata Tuhan Yesus itu nggak boleh, itu nggak boleh, itu dosa. Sebentar aku jelaskan. Aku jelaskan. Itu kenapa kamu bilang begitu? Karena apa? Karena aku jelaskan. Itu, aku jelaskan. Biar aku jelaskan lagi, teman-teman ya. Saya berbicara di sini itu perkataan teman-teman Muslim saya. Tidak ada satupun perkataan saya yang keluar, tetapi teman-teman Muslim saya yang masuk ke room saya, ke diskusi saya, dan mereka lah yang menyatakan bahwa Nabi Isa dan Yesus itu tidak sama. Dan kita sudah memberi dan kita sudah berdiskusi panjang kali lebar. Karena apa? Di dalam kenapa saya menyatakan Isa dan Yesus itu tidak sama, saya akan memberitakan kebenarannya. Begini teman-teman, sorry ya, Nandar, saya minta tolong. Aku jelaskan dulu dong. Tidak, ya. Enggak, itu kamu framing yang tadi bahwa. Loh, bukan. Itu bukan, belum selesai, Cak. Oke, baik. Enggak, tunggu dulu, kamu tadi bilang kalau panjang kali lebar nanti lupa. Sama, gue juga bisa lupa. Di sini saya ceritakan teman-teman ya, saya kasih tahu ya. Ini saya kasih tahu. Di sini ini pembahasan tentang diskusi kita ya, teman-teman ya. Diskusi saya sama umat muslim ya. Dan umat muslim menyatakan bahwa Nabi Isa dan Tuhan Yesus itu tidak sama. Yes, 100% buat kalian. Siapa yang menyatakan itu, saya kasih duit 100.000 per orang. Cak, bentar Cak ya. Orang Islam ya. Ica, sebentar Cak. Ya enggak, aku ingat satu. Ini kita kasih tahu, ini enggak biar kamu biar lebih jelas gitu. Karena apa? Aku kamu kasih tahu Cak. Enggak, tunggu dulu. Saya membela teman saya, Nandar. Kenapa kamu bilang saya direpot? Karena apa? Kamu menyatakan yang salah bahwa Tuhan Yesus itu Nabi Isa. Tetapi saya di sini harus menyatakan kebenaran, Nandar, bahwa tuh Nabi Isa dan Tuhan Yesus itu tidak sama. Kenapa saya menyatakan itu? Itu karena kita sudah berdiskusi dengan teman-teman Muslim dan mereka juga sudah paham. Nih, teman-teman saya kasih tahu, kenapa Nabi Isa dan Yesus itu tidak sama? Nabi Yesus itu lahir di kandang domba, tetapi Nabi Isa lahir di pohon kurma. Ya teman-teman ya. Stop dulu. Enggak, satu-satu dulu. Sekarang tunjukkan ayatnya kalau Yesus lahir di kandang domba. Kalau ada Yesus lahir di kandang domba, aku kasih pulsa 100.000 buat Ica. Coba tunjukkan ayatnya. Jangan asumsi. Oke, di sini ada Google. Iya, coba. Bentar. Sampai tidak ada orang Kristen pun di muka bumi ini yang sanggup memberikan data ayat Alkitab bahwa Yesus lahir di kandang domba. Itu penghinaan. Nabi Isa kok lahir di kandang domba? Ngawur. Nabi Isa itu lahir di bawah pohon kurma. Gak ada Yesus lahir di kandang domba itu. Gak ada Yesus lahir di bawah pohon kurma. Dalilnya ada. Oke, di sini ada ayatnya. Penggenapan Yesus lahir di suatu kandang domba di Bethlehem, Lukas 2 ayat 7-12. Kasih 100.000 pulsa. Baca ayatnya. Jangan ditulis. Lukas 2 ayat 7. Baca ayatnya. Yesus lahir di suatu kandang domba di Bethlehem. Kamu baca ayatnya. Sama teman-teman saya. Kamu kasih sama teman-teman. Baca ayatnya. Coba ayatnya itu bukan ayat, itu narasi, Cak. Ini ayat itu ya, aku baca. Narasi itu ayat, Nanda. Coba. Ini ayat itu. Coba aku bacakan ya. Coba aku bacakan. Lukas berapa? Mau pulsa enggak? Minta sama dia. Saya enggak ini. Kalian bantu saya tetap layar aja. Minta sama dia pulsa 100.000. Coba. Lu enggak bacakan dulu. Ica, kamu jangan dibohongi orang. Dibaca dulu ayatnya tadi. Minta 100.000 sama Nandar. Dibaca dulu ayatnya. Ada enggak kandang domba di situ? Coba baca dulu, jangan dibohongi orang. Iya, dibacakan dulu ayatnya. Ada enggak Yesus lahir di kandang domba? Sampai mampus pun enggak ada, Cak. Bentar, disuruh. Sabar. Iya, silakan. Dor. Dor. Di sini sudah ada. Iya, dibacakan ayatnya, Ica. Gua butuh di lu sini, bacakan ayat. Kenapa Yesus lahir di suatu kandang domba di Bethlehem di Lukas, Nandar. Iya, dibaca Lukasnya, bukan dibaca narasinya. Gimana sih lu? Benar. Jangan dibohongi orang. Saya tidak bohongin, ini Alkitab yang berbicara, Nandar. Kalau kalian mau, tidak ada di sini. Kalau kalian mau, itu minta sama Nandar 100.000. Saya kasih sama kalian. Iya. Saya kasih sama kalian. Iya, dibaca dulu.
dibaca, ada enggak? Ayo dibaca ke ketampol kan? Kok ketampol, di sini sudah ada. Ya dibaca, silakan. Dibaca. Ayo, enggak ada, Cak. Ada enggak? Sabar, Butet. Tentang domba kelahiran Yesus di sini ada di Google. Iya, silakan dibaca. Bingung kan? Bingung lu, Cak. Enggak ada Yesus lahir. Terusnya dengan lampi dan dibaringkan di dalam palungan karena tidak ada tempat di mana. Penginapan, tunggu dulu. Iya. Yeah. Aku pastikan ya teman-teman, aku pastikan seluruh Kristen di muka bumi ini tidak ada satupun manusia yang mampu membuktikan bahwa Yesus lahir di kandang domba berdasarkan ayat Alkitab, enggak ada. Lu buka Google aja, lu buka Google aja. Loh. Di sini ada di Lukas. Kok, Lukas berapa? Ya, Lukas, ada. Aku bacakan ya. Aku bacakan. Benar. Aku bacakan ya. Ntar aku bacakan ya. Ini ya, Lukas 2 ayat 7, aku bacakan ya. Dan ia melahirkan... Yesus lahir di suatu kandang domba di Bethlehem. Ya Allah, Cak. Ini zaman digital, Cak. Orang bisa ngecek sendiri, Cak. Aku bacakan, ini ayat Alkitab kamu kan? Ini bahasa Indonesia, ini yang bawa bahasa Yunani. Saya bacakan. Bahasa Yunani, nggak ada kata ya, saya bahasa Indonesia. Karena para pendeta tidak ada yang sanggup baca Yunani dengan saya. Sekarang saya bacakan. Loh. Ya apa sih? Emang selama ini nggak ada kok pendeta yang... Dino,
Bisa bahasa Yunani dengan saya, semuanya terjemahan. Oke, saya bacakan ya. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di mana kandang dombanya? Di mana kandang dombanya? Nih aku kasih tahu ya. Menurut gospel yang asli, kasih 100 jadi, guys, kasih 100. Loh, kasih 100 minta aku sembuh yang mana? Loh, di mana kandang Lukas domba? 1 Lukas 2 ayat 1 sampai loh, 7. Nih aku bacain buat kamu Nanda Ardi. Iya, silakan. Baca, ya, baca yang keras. Lukas 2 yang keras dibaca. Iya, dibaca. Itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendatangi diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin, dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, sudah. Mana ada kandang domba? Mana ada kandang domba? Palungan mana itu, ada kandang domba? Itu kandang domba. Loh, palungan kok kandang domba? Ini aku kasih tahu ceritanya, Ica. Makanya, kamu tuh cerita. Lu enggak usah cerita. Loh. Lu enggak usah ngebahas tentang Alkitab. Gua bilang, loh, kita ngebahas. Tadi tentang... kamu enggak, tadi kamu membedakan antara Yesus dengan Isa hanya karena tempat kelahiran. Di mana di dalam Alkitab sendiri tidak disebutkan bahwa Yesus lahir di kandang domba. Aku cerita yang benar, fakta secara sejarah, ternyata Yesus itu lahir di bawah pohon kurma. Dengarkan saya ya. Panik sini, ngadapin si Nandar kok panik. Yesus itu, Cak, perhatikan baik-baik. Yesus itu lahir di bawah pohon kurma. Ada air yang mengalir sebagaimana dari mana, disebut. Mana ayatnya kandang ayat Al-Qur'an. Sebentar dulu. Aku belum selesai menjelaskan. Aku belum selesai menjelaskan. Loh. Oke, saya aku, kamu jelaskan, aduh, tapi kamu harus misalkan ini. Kamu menjelaskan sama aku, tetapi kamu harus jawab pertanyaanku, ya. Oke. Iya, boleh. Oke ya, sebentar ya. Oke, saya jelaskan dulu ya. Oke. Pulungan. Nih, pulungan kandang domba. Tuh, pulungan. Wah, pulungan. Nah, sama. Mana ada ayat pulungan, kamu ngawur, Ica. Gak usah dibohongi, aku tuh bukan orang bodoh. Sebentar, aku jelaskan dulu. Sebentar dulu. Nandar, makanya bukan. Gak paham. Bukan. Nih aku bacakan ya. Perhatikan Ica ya. Sama kamu. Aduh. Iya, boleh. Iya, silakan. Enggak apa-apa. Okay. Saya akan dengerin dia ngomong. Silakan. Coba ya. Tadi sudah aku bilang, ya. Tidak ada umat Kristen. Bantu kita supaya teman-teman. Saya enggak akan panik sampai kapanpun, enggak akan panik. Saya akan terus. Tidak ada umat Kristen di muka bumi ini kecuali ayatnya dirubah ya, yang mampu menunjukkan ayat yang berbunyi Yesus lahir di kandang domba. Yesus lahir di kandang domba itu ajaran bapak-bapak gereja. Ayatnya tidak berbicara demikian. Jadi begini ayatnya. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya di lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Kenapa Yesus itu dibaringkan di palungan? Karena tidak ada penginapan. Jadi ceritanya begini. Yesus Sebentar. Iya, ini tentang Nabi Isa. Oke, tentang Nabi Isa. Oke, tentang Nabi Isa ya. Untuk menceritakan iya. Tuhan iya, Yesus. Iya, gua cerita. Oke, gua cerita Nabi Isa gua. Gua cerita Nabi Isa gua ya. Nabi Isa lo. Iya. Iya. Gua cerita tentang Yesus gua. Iya. Oke, Nabi Isa itu lahir di bawah pohon kurma. Ayatnya. Minta ayatnya. Oke, ayatnya ya. Sebentar, saya tunjuk ayat dulu berarti. Saya harus jelas, guys. Enggak boleh. Dia tidak berhak untuk menceritakan Tuhan Yesus saya. Karena apa? Dia berbeda. Tidak boleh. Karena itu bukan hak dia. Tetapi dia berhak untuk menceritakan Nabi Isanya yang ada di Al-Quran. Nah, saya berhak untuk menceritakan
Yesus Kristus saya, tetapi saya berhak untuk menanyakan. Dia juga berhak menanyakan kapan Tuhan Yesus lahir, kapan itu berhak dia. Kapan Tuhan Yesus lahir, kapan Tuhan Yesus disalibkan, kapan, boleh berhak nanya. Tetapi dia tidak boleh, tetapi dia tidak berhak untuk menjelaskan tentang Tuhan Yesus saya. Karena itu apa? Bernarasi dengan seenaknya. Understand? Tetapi saya di sini berhak untuk menanyakan. Begitu. Understand? Oke, aku bacakan ayatnya ya, terjemahannya ya. Quran surat Maryam ayat 23 ya, sampai dan seterusnya. Enak. Coba. Loh, Quran surat Maryam ayat 23 dan seterusnya. Maka rasa sakit akan melahirkan anak, memaksa ia bersandar pada pohon kurma. Dia berkata, ayatnya. Quran surat Maryam ayat 23. Kamu buka, Quran, buka sendiri. Maryam. Maryam ayat 23. Ayat 23. Maryam? 23. Iya. Sampai 26. Loh, yang udah panik dia. 23 sampai 26. Ya, aku bacakan ya. Bacalah. Maka rasa sakit akan melahirkan anak, yaitu Yesus, memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Maryam berkata, aduhai, alangkah baiknya aku is dead saja sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti, lagi dilupakan. Maka Gabriel menyerunya dari tempat yang rendah, janganlah kamu bersedih hati, Maryam. Sesungguhnya Allah Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyangkanlah pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Oke ya, dan seterusnya. Tapi di sini dijelaskan bahwa Isa itu lahir di bawah pohon kurma. Ya, sebentar. Jadi Isa. Iya, saya lagi jelaskan dulu. Nanti setelah saya menjelaskan, kamu boleh jelaskan. Okay. Jadi, Isa itu lahir di bawah pohon kurma. Nah, bayi Yesus, bayi Isa yang baru masih merah ini. Kamu nggak usah cerita. Isa. Jadi, bayi Isa yang masih merah ini, Maryam kan tidak mungkin kan bermalam di bawah pohon kurma. Akhirnya diangkat oleh Maryam alaiha shalom, diangkat lalu diungsikan ke penginapan. Ketika Nabi Isa alaihissalam diungsikan, diisolasi ke penginapan, ternyata penginapannya penuh. Karena penginapan penuh, Maryam alai. Ini di ayat ini, kamu jangan bernarasi dengan pikir. Enggak boleh, anak aja lu. Sebentar, aku belum selesai. Loh, sebentar aku. Aduh. Sebentar, belum selesai, Cak. Tolong kasih waktu aku dulu. Sampai selesai. Iya. Selesai itu narasi lu, bukan cerita tentang Nabi Isa. Sebentar dulu. Ini Nabi Isa. Karena Nabi Isa, betul. Kurang dari 1 menit. Karena Nabi Isa. Aduh, sebentar dulu. Nah, itu iya. Hidup di mana? Biar saya bisa tahu hidupnya di mana. Ya di Yerusalem lah. Yerusalem. Oke. Okay. Di Yudea, di Yudea. Ya. Ini teman-temannya. Iya, di Yudea, di Yudea okay, itu. Sekarang tahun berapa? Ya, 2000 tahun yang lalu lah. Enggak ada cerita, harus ada tahunnya. Tahun berapa? 2000 tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun 2000, yang 2000 2023. Tuhan 2000 di Palungan. 2023 tahun yang lalu. 2023 tahun yang lalu. 2023 tahun yang lalu. 2023 okay. Yang tahun yang lalu. Iya. Itu berarti berapa? Yang jelas Nanda. Ya, 2023. 2023 tahun yang lalu. Nanda, ini kalau misalkan ini enggak ada nih ayatnya. Kalau misalkan di Lukata nih. Lu kan bilang di Quran Maryam 23 sampai 26. Itu lahirnya di pohon kurma. Dan itu ada di Yerusalem. Saya cari. Iya, ada. Quran itu bukan biodata para nabi gimana. Bahwa Yesus itu lahir di dunia. Iya, fosil. Enggak boleh sembarangan. Sebentar. Bahkan fosil pohon kurma di zaman Nabi Isa lahir itu sudah ditemukan. Jangan panik-panik di sini. Kita harus tahu pohon. Tahun berapa, pada tahun di mana Nabi Isa itu dilahirkan. Katanya di Yerusalem. Dan ayat berapa? Ayat 23 sampai 26. Saya harus tahu nih.
23 sampai 26 coba ayatnya. Perhatikan ya. Nah, ini Caca, ini sejarah ini benar, dari arkeologi ya, Caca. Ica, ini arkeologi Israel saja menemukan ya di mana Yesus itu lahir, yaitu di bawah pohon kurma. Coba perhatikan ini. Sejarah ini beritanya ya. Ini nih ya. Temukan ratusan fosil biji kurma berusia 2000 tahun yang lalu ini. 7 biji kurma berusia 2000 tahun atau zaman Nabi Isa bisa tumbuh menjadi pohon kurma setelah direndam dalam air. Jadi, nah ini nih, membangkitkan balik kurma Yudea 2000 tahun. Jadi, kalau kita lihat sejarah fosil-fosil, ternyata Yesus itu lahir di bawah pohon kurma. Bahkan fosilnya masih ada, Ca. Terima lagi kebenaran apa lagi yang kamu tutupi dari apa yang sudah ditemukan. Jadi di Yudea, sebentar Ca, di Yudea, di tanah kelahiran Yesus, itu sangat dijelaskan. Bahkan arkeologi menemukan fosil pohon kurma. Nabi Isa di abad berapa? 2023 tahun yang lalu. Abad bukan tahun, abad. Di abad pertama. Nabi Isa di abad pertama. Iya. Ayatnya mana? Aduh, ini loh Cat, sejarahnya Cat. Ayat kamu arkeologinya. Sejarah kita nggak bisa di Al-Quran ayatnya mana? Al-Quran ayatnya mana? Bukan di sejarah. Kalau cerita sejarah kita tidak pernah mau tahu. Tetapi ayat di Al-Quran mana? Saya mau tahu ayat di Al-Quran. Cat, sejarah. Coba kamu ya. Fosil pohon kurma. Orang menceritakan Cat, fosil pohon kurma di Yudea. Nggak boleh. Fosil pohon kurma di Yudea. Sejarah itu fosil, cerita. Tetapi fosil pohon kurma di Yudea. Nggak boleh begitu, nggak ada apa-apa. Fosil pohon kurma di Yudea. Gua bilang itu zong. Kenapa gua bilang itu zong? Karena di Al-Quran harus ada ini ayatnya. Ayo silakan Nandar. Ayatnya Quran surat Maryam 23 sampai 26, kamu baca sampai selesai. Oke, 23 sampai 26. Aku baca dulu, kamu diam dulu situ ya. Aku baca di kalau misalkan di situ di Al-Qur'an tidak ada tertulis bahwa di situ ada tahun dan emang itu tidak berbicara tahun, itu berbicara tentang harus. Sekarang di mana? Sekarang di mana di dalam Alkitab dibicarakan Yesus tahun apa, lahir tahun berapa? Tanggal berapa? Abad. Tanggal berapa? Enggak, Yesus lahir tanggal berapa? Yesus lahir tanggal berapa? Di situ ada ditulis abad, di situ ditulis abad di mana? Di mana Yesus lahir di abad mana? Tanggal berapa, hari apa? Enggak ada. Coba kamu tunjukkan dalil Alkitab bahwa Yesus lahir tanggal 25. Sampai dunia ini kiamat tidak ada Yesus lahir di tanggal 25. Ceritamu aja itu cerita Yesus lahir tanggal 25 saja itu enggak valid, enggak akurat. Ayo. Makanya Ca, kita harus realistis. Ceritakan tentang di Al-Qur'an dulu. Enggak ada, gua enggak akan pernah panik ngadapin dia. Kalau Nandar, kalau gue panik, gue nggak akan terusin. Tapi ini enggak, gue nggak akan panik. Gue akan menceritakan tentang kebenaran buat kalian, biar kalian tuh pikirannya itu waras. Gimana? Dulu. Iya, kamu nih Ca, kamu bertobat aja Ca. Nggak ada kebenaran di dalam agamamu itu. Kebenaran hanya ada di dalam Islam. Sekarang saya tanya sama kamu. Sampai detik ini aja Al-Qur'an kalian aja mengimani Al-Qur'an, tetapi Al-Qur'an itu kita tidak tahu apakah benar-benar itu dari malaikat Jibril atau bukan. Karena apa? Malaikat Jibril bisa berubah-ubah bentuk. Nah, dikatakan apalagi. Allah bercerita. Nih, aku dibaptis, nih Ca ya. Wahyu. Aku dibaptis, Ca. Wahyu. Sekarang dulu ini gua bilang dulu. Allah memberikan wahyunya kepada malaikat Jibril itu berangsur-angsur. Berarti angsur satu kasih satu balik lagi angsur satu. Gimana ceritanya? Gak gitu keles. Jadi yang disebut berangsur-angsur itu misalnya ada suatu peristiwa asbabu apa yang namanya asbabu nujul. Bukan kayak gitu konsepnya kamu. Begitu konsepnya. Ca ya. Kalau ada manusia di muka bumi yang mampu membuat ayat Al-Qur'an 3 ayat saja, saya masuk Kristen. Apa maksudnya? Enggak ada. Ya enggak ada. Sekarang gini loh Nanda. Karena kenapa? Karena ayat Al-Qur'an itu firman Tuhan. Kalau ayat Alkitab bukan firman Tuhan.
karena begini loh. Oke, dikatakan malaikat Jibril memberikan wahyunya dengan bahasa Arab dan Nabi Muhammad ada di Arab. Jadi bahasanya bahasa Arab, kata gitu. Nah, berarti malaikat Jibril ini okelah. Malaikat Jibril bisa berbahasa banyak-banyak begitu. Iya, kita dong, bisa bahasa dong. Arab, bisa orang bahasa aja bisa. Bisa bahasa ini gitu ya. Orang aku aja bisa Ibrani, Yunani bisa, apalagi malaikat Jibril. Iya, benar dong. Berarti berarti malaikat Jibril bisa bisa bahasa Jerman. Nanti udah. Oke. Sekarang gini, kalau udah sekarang tunjukkan. Berarti malaikat Jibril juga bisa memberitakan kepada orang Jerman dan itu bahwa itu adalah Al-Qur'an. Iya. Sekarang tunjukkan ya, Ica. Berarti Al-Qur'an tanya yang nulis dong. Berarti itu tulisan-tulisan siapa? Manusia. Enggak ada kayak gitu kamu. Kamu enggak paham. Cak, dari kemarin kamu dijelasin Bunda Korla enggak paham, dijelasin aku enggak paham. Bukan masalah enggak paham, enggak masuk di otak gue. Kalau misalnya Di otak gua. Otak kecil. Karena kamu kecil otak. Iya, karena kalau di kita. Enggak gini aja, Cak. Udah itu terserah kamu. Ini itu terserah kamu. Kalau kita di Alkitab itu benar-benar firman-Nya yang berkata, Allah berkata, firman. Di mana? Firman berkata, enggak ada. Cah. Kalau di kita enggak pakai perantara, guys. Kalau kita enggak pakai perantara, tetapi kalau di Al-Qur'an itu pakai perantara. Orang. Jadi kita tidak pernah orang, tahu apakah itu benar-benar asli atau bukan. Nah, oke, orang menyimpan Al-Qur'an itu dengan baik-baik. Nah, kenapa enggak langsung aja Allah kalau menyimpannya langsung aja turun ke dunia untuk memberitakan? Kalau misalnya nyimpan, ngapain mesti diperantarain? Cak. Gitu. Tanya orang Yahudi, Cak. Di bawah ada orang Yahudi nih, Bang Billy ya. Tidak ada, sebentar. Bang Billy Yahudi yang ganteng itu, di dalam Yahudi maupun di dalam Islam, ini Tuhan itu tidak pernah. Sebentar. Di dalam ajaran Islam maupun di dalam ajaran Yahudi, tidak ada firman Tuhan menjelma menjadi manusia. Itu enggak ada. Tidak ada Tuhan menjelma menjadi manusia. Enggak ada. Ya dia itu bukan pengikut Kristus, mana dia tahu kalau dia orang sekarang ini dia aja enggak percaya Yesus Kristus, enggak gimana dia mau percaya bahwa firman itu ada? Ngaco lu. Kalau Kristen enggak percaya Yahudi, kenapa kitabnya dicolong? Itu kan kitab Yahudi, tanah itu Torah, Perjanjian Lama itu kitab Yahudi. Perjanjian Lama itu kitab Yahudi. Kitabnya Kristen itu cuma, coba bayangkan ya, Perjanjian Baru itu. Dino,
didominasi oleh tulisannya Paulus. Nggak bisa, saya tanya ke Ica. Nggak masuk otak saya. Cak, saya tanya nih. Apa? Kenapa tulisannya si Paulus di dalam Efesus, di dalam Galatia, di dalam Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, ya? Habisnya, itu tulisan Paulus jadi firman Tuhan. Penjelasannya tuh nggak paham, penjelasannya tuh nggak bikin aku masuk akal. Coba ngasih penjelasan tuh masuk akal. Pertanyaan saya, kenapa ucapan si Paulus jadi firman Tuhan? Sedangkan di dalam 2 Korintus 12 ayat ke-16 jelas-jelas si Paulus mengatakan begini, aku bukanlah suatu beban lagi buat ngapain kamu. Ngapain sih lu pegang-pegangin dan ngomong aku ya, aku begini aja. Ngacau juga nih orang. Improvisasi ini kata itu si Paulus. Itu improvisasi dari mana begitu? Itu namanya pelecehan seksual. Lu geras aja lo, Cak. Lu udah jalan. gua gak panik, guys. Gua kata di dalam dua Korintus 12 ayat 16 si Paulus sudah jujur lo mengatakan, kata Paulus, aku bukanlah suatu beban lagi buat kamu, tetapi dengan kelicikanku, kata Paulus, aku menjerat kamu dengan tipu daya. Itu ayatnya mana? Ayatnya mana? Oke, saya tunjukkan ayatnya. Saya mah bukti data. Cemahan. Mana ada kelicikan? Biarin aja kita liatin dianya kayak apa. Biarin aja. Oke, saya ayatnya tunjukkan berapa? Ya bahwa Paulus itu, nah ini ayat-ayat, kita minta ayat. Tadi saya pegang ya, saya kunci lo Nandar, tentang Nabi Isa lahir di pohon kurma. Kamu coba baca nih ya. Saya kunci lo itu. Coba kamu baca ini ya. Ya. Nah, coba ya. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Ingat nih, ini LAI ini menutupi ketidakjujuran Paulus dengan menambahkan kamu katakan. Padahal di dalam bahasa Yunaninya tidak ada kamu katakan. Nih saya tunjukkan dalam bahasa Yunaninya ya. Matius berapa tadi? 2 Korintus. 2 Korintus 12 ayat ke-16 ternyata si Paulus menjerat kamu dengan tipu daya. Nih, saya bacakan di dalam bahasa Yunaninya. Korintus 12 ayat ke-16 saya bacakan di dalam Yunaninya. Esto de hego hou kate baresha. Tunggu, gua baca dulu, lu jangan framing. Gua mau lihat apa yang lu katakan. Iya. Oke, jadi Paulus menjeratnya dengan tipu daya kan? Ayo kan. Dor, ini makanya kamu. Siapa? Kekhawatiran Paulus. Ini loh. Kekhawatiran Paulus. Loh, ini 2 Korintus 12 di dalam bahasa Yunaninya sangat jelas. Ica, yang nonton ini banyak, Ca. Jangan lupa. Siapa yang nonton? Esto de hego hou kate baresha humas. Kata si Paulus, aku bukanlah suatu beban lagi buat kamu. Pindah ke sana. Tatatatat. Esto de hego au kate baresha humas, kata si Paulus, aku bukan lagi suatu beban bagi kamu. Aula yufarhon fanorgos dolo humas elabon. Kamu salah translate. Oh, translate. Ini zaman digital. Silakan loh, kalau enggak percaya. Kamu Anda cek sendiri. Kamu bacanya loh. Juga salah itu. Di mana salahnya? Kamu bisa baca enggak sekarang? Coba kamu baca ini. Apa ini? Iya, orang-orang Yunani lah ngomong, orang ini lah ngomong, kok gue yang ngomong? Gak ada kalah-kalah di sini, gak ada panik-panikan di sini, ngaco. Terus lu kenapa menyalahkan gua kalau lu gak bisa baca? Kalau lu lebih pandai dari gua, bisalah lu ngomong gua salah. Ini bacanya benar. Esto de enggak salah ini. Aku iya, ini artinya aku tahu. Aku tahu artinya. Esto de ego. Ya, mohon maaf ya teman-teman, terputus dari sananya. Terputus dari sananya ya, Mas Panji ya? Iya, terputus dari sananya, Bang. Tunggu lagi, nanti nyamuk lagi kok. Iya.
Nanti kita apa coba terhubung lagi. Sabar dulu ya teman-teman, jangan kemana-mana. Ini setelah gagal dengan Bang Nyuma, sepertinya ya target berikutnya nih Bang Nandar nih. Maksudnya apa gitu ya? Kita ikuti dulu. Beberapa hari lalu kan sangat viral gitu ya. Bagaimana Ica ada perasaan yang begitu dalam kepada Bang Juma, tapi dalam hal ini sudah terkendali gitu. Nah ini ke Bang Nandar lagi targetnya. Targetnya apa ya? Apakah Ica serius ingin mencari ilmu atau ada hal lain ya? Jadi simak aja, jangan sampai gagal paham. Jangan sampai gagal paham, betul ya. Bang, betul. Terus jangan diterjemahkan negatif lah. Lo tahu sendiri kan Bang Nandar udah punya istri. Ya semoga saja niatnya itu baik. Ica ingin benar-benar belajar bagaimana sih Islam itu. Tapi ya itulah, masih ada ngeyelnya sedikit, masih mempertahankan doktrinnya ya. Itu kan juga hak pribadi si Ica ya teman-teman. Kita lihat aja perkembangannya seperti apa. Hari ini juga saya baru bangun pagi. Tidur pagi. Teman-teman, perjuangan kami ini. Saya berjuang mulai dari siang sampai jam 3 subuh. Berjuang bukan untuk diri sendiri gitu loh. Betul. Ternyata yang terputus adalah komanya Bang Yonatan. Mungkin di report Bang. Kemungkinan. Ya, karena ini kalau di Icanya masih berlangsung. Di Icanya. Teman, ini bukan saya yang ngomong. Tetapi, ini bukan saya yang ngomong. Bukan saya yang berbicara. Tetapi, aja, Nandar, ikut dari orang kan. Muslim ya. Sendiri. Bahwa itulah pernyataannya. Dan aku yang masuk ya. Saya yang tidak ada. Nggak ada. Kalau hari di sini sudah dinyatakan Yesus itu ibunya Maria dan ayahnya itu Yusuf, dan Nabi Isa adalah Maryam atau Imron. Nah, kalau Ali Imran itu itu kakeknya. Itu perkataan dari ustadz ya. Ustadz sendiri yang ngomong ya. Ali Imran itu kakeknya, Maryam itu ibunya. Nah, ibunya anaknya. Dan Nabi Isa itu anaknya Maryam, dan Nabi Isa mempunyai kakek yaitu Ali Imran. Iya, ini itu ustaz siapa? Makanya kalian sering lihat live aku. Kalau misalkan kalian pengen tahu, kalian akan lihat siapa-siapa yang berbicara. Kalau kalian kalau misalkan di room aku tuh kan aku nggak tahu nih siapa-siapa yang naik. Kan aku cuman tahu hanya sekedar kamu dari umat muslim apa bukan? Ya, aku muslim. Nah, kita sudah di sini sudah membahas. Nah, kita sudah membahas gitu, membahas tentang Nabi Isa dan Tuhan Yesus, dan itu sudah dinyatakan gitu loh. Tidak ada yang panik. Siapa yang panik? Tidak ada yang panik. Mana? Coba si Juma. Mana si Juma? Juma, kamu naik Juma. Kamu bisa menjelaskan sama aku nggak? Di sini lupakan masalah-masalah lalu. Kita buka sharingan. Ini buka masalah lalu sama Bang Jumani nih. Orang itu ngomong dulu ya kok. Gua nggak akan panik. Betul. Kalau gue yang naik sih gue nggak bahas-bahas aneh ya. Dan itu beneran. Gue gak bawa masalah teologi. Bukan kebenaran, tapi kebenaran. Gue arahkan dia ke galau-galauannya aja. Iya. Dan itu, gue bercerita begini, karena ada yang ngomong, dan yang bicara itu sama di diskusi itu, bukan saya, tetapi umat muslim, bukan gue. Enak aja loh. Gue gak kalah, enak aja loh. Laranya itu dia ngaku nggak ngakuin kalah, nah, tapi mulut. Nah sekarang gini, kalian mau cari kebenaran apa? Nih gue kasih tau, kalian mau cari kebenaran apa? Siapa yang ngomong? Makanya kalau misal kalian, gue tantang, gue nggak akan naikin. Okay, gini, sekarang gini, kalau kalian nggak percaya tentang omongan saya, kalian cari ustadz atau apapun itu yang pinter, yang smart. Supaya tidak ada konspirasi ataupun dikatakan tidak ada preming-preming. Jadi supaya saya mau meminta ustadz yang pintar, yang bijaksana, yang smart, yang mau naik menjelaskan supaya tidak ada premingan. Kalau misalkan kita menceritakan begini, nanti seperti ini.
kayak gini kan. Nah, aku menulis semua gitu. Dan itu ya viralin aja enggak apa-apa. Dan itu benar adanya gitu. Dan aku enggak bisa bilang mana gua enggak akan naikin orang-orang yang tidak pintar gitu. Karena kalau misalkan masih di bawah, nanti katanya lu siapa yang ngomong katanya lagi begitu. Gua enggak mau. Gua akan naikin orang yang pintar, yang smart, ustadz atau dikatakan okelah, dikatakan debater yang tinggi. Siapa, ayo silakan, aku akan iniin. Ayo siapa, jelaskan sama diriku supaya tidak ada siapa yang ngomong. Nah, kalau itu gua nggak kenal, karena gua nggak kenal dia. Kalau misalkan ada yang gua kenal, ya udah gua naikin, gua minta nanti kan kalian bisa tahu, oh ini si ini yang ngomong, lu iniin aja tuh orangnya, jangan gue. Nah, gue nggak menarikin, tenang aja, gue nggak. Nah, di sini dikatakan Yesus itu lahir dari Maria dan Yusuf. Nah, sedangkan Nabi Isa Maryam dan Imron. Nah, Ali Imron, ini perkataan bukan perkataan gue ya. Nah, Ali Imron itu, ya gue tantang dia. Ali Imron di sini, Ali Imron mempunyai anak, anaknya yaitu Maryam, dan Maryam mempunyai anak yaitu Nabi Isa. Nah, istrinya Ali Imron itu belum diketahui katanya. Istri dari Ali Imron itu belum diketahui. Nah, berarti Ali Imron ini tidak mempunyai, dia mempunyai istri tetapi tidak diketahui. Itu di Al-Qur'an karena tidak ada ayatnya. Nah, dan mereka mempunyai anak namanya Maryam. Nah, Maryam ini mempunyai anak namanya Nabi Isa. Dan Nabi Isa mempunyai kakek. Kakeknya itu namanya Ali Imron. Dan neneknya nggak tahu siapa. Beneran, lu viralin aja, emang itu perkataan mereka, kok emang perkataan gua. Siapa? Panik ngawur gua gak nanti? Kata siapa makanya? Panggil gua nih biar supaya kalian ini, gua nggak ngarang, ini beneran, dan ini diskusi yang udah dijalanin, ini diskusi yang udah dijalanin gitu, dan gua nggak akan ngarang. Ini Hotman Paris Opul. Dan gua akan naikin orang yang berkompeten, saya tidak akan naikin orang yang tidak berkompeten. Supaya apa? Supaya biar paham gitu. Tidak ada yang panik, teman-teman. Biar supaya kalian tahu bahwa itu kebenaran. Itu adalah kebenaran, teman-teman. Kebenaran, dan kalian harus mendapatkannya. Nah, oke, di sini saya dikatakan di sini Nabi Isa tanpa bapak biologis. Nabi Isa itu tanpa bapak biologis. Nah, ibu saja. Nah, berarti Maryam itu tidak mempunyai suami. Nah, Maryam itu tidak mempunyai suami karena di sini dikatakan ibu saja. Berarti dia perawan. Berarti maksudnya dia itu seorang gadis. Seorang gadis yang mempunyai anak. Nah, sekarang kita pakai logika aja. Kalau misalkan Maryam tidak mempunyai suami dan dia mempunyai anak, hello, apa dikatakan orang? Kan nggak mungkin. Gitu loh, kita berpikir gitu loh. Masa Maryam tidak mempunyai suami? Kan ngaco. Perkataan siapa yang anak dari mana? Ini beneran. Emang ada yang punya ibu? Iya, ibunya Nabi Isa itu Maryam. Nabinya Yusuf itu Yesus, itu Tuhan Yesus. Itu Tuhan Yesus mana? Naikin saya akan naikin, maaf, saya akan naikin orang yang berkompeten. Kalau misalkan yang tidak berkompeten, saya tidak akan naikin. Karena apa? Karena nanti disebut framing lagi. Itu ucapan siapa, Cak? Itu ucapan siapa, Cak? Kejar aja tuh orang. Kejar gua nggak tahu. Orang itu yang ngomong. Nah, sekarang gini. Kalau dikatakan abad keberapa, Nabi Isa itu di abad berapa, kita kan belum tahu. Nah, sedangkan Tuhan Yesus itu lahir di Palungan, Nah, sedangkan Nabi Isa lahirnya di pohon korma. Gimana ceritanya coba? Gimana coba? Nabi Isa itu,
Isa lahir di pohon korma. Sedangkan Nabi, Nabi Isa lahir di pohon korma. Sedangkan kalau gue naik langsung gue tabok. Terus kenapa ada Nabi Isa di Bible? Kenapa ada gereja Isa Al-Masih gitu loh? Ketabokan langsung masuk anjing. Jangan ada kalian mempreming bahwa Tuhan Yesus dan Nabi Isa itu sama, tidak sama. Betul, Bang. Ya kalau berbeda ya. Udah enggak mau naikin gua sih ya. Capek deh. Nabi Isa tadi. Enggak, abis ini kita jelasin. Nah, betul. Makanya naik. Siapa? Aku. Ini bukan menjelaskan sendiri. Di sini aku dengar dari orang Muslim semua. Nah, sekarang saya mau tanya. Saya akan naikin orang berkompeten. Aku mau naikin ustad, ataupun apapun itu. Saya mau minta ustad yang pintar, yang ataupun dia yang paham agama. Gitu ya, saya nggak akan naikin yang nggak paham agama. Saya akan naikin orang yang paham agama, gitu. Saya akan naikin orang yang paham agama supaya tidak ada yang menyatakan, Ica lu jangan preming. Gua nggak preming, itu adalah perkataan orang muslim sendiri, dan itu gue nggak mau dinaikin. Gue nggak mau. Aku udah minta beberapa kali, gue nggak dinaikin ya, Nabi Isa itu lahir di pohon korma. Nah, dan umat muslim sudah menyatakan seperti itu. Dan itu benar adanya, Nabi Isa itu lahir di pohon korma. Tetapi Tuhan Yesus itu lahirnya di palungan. Tuhan kok lahir, Ica, Tuhan dilahirkan. Sudah berbeda, teman-teman. Palungan dengan pohon korma itu berbeda. Tinggal langsung aja, kok ada Tuhan dilahirkan, Ica. Pohon korma sama palungan berbeda nggak? Berbeda. Ini banyak, dia muslim loh. Dia muslim, dia menyatakan, Mak, saya tanya sekali lagi, pohon kurma sama palungan berbeda nggak? Ya, berbeda lah. Udah, gitu. Ini nggak monolog. Saya akan naikin, siapa yang mau naik? Naik deh. Naik. Ayo naik. Siapa yang mau naik? Ayo naik. Tapi saya minta yang paham agama. Kalau yang nggak paham agama, gue nggak mau naikin. Nanti gue salah lagi. Oke. Ini juga. Nggak ada. Orang-orang ini nggak mau lah. Gue tulis dulu gue. Nggak mau dia. Ustad aja. Aduh, ditolak. Enggak, di sini. Ditolak deh gue. Kita bukan menceritakan tentang agama, tetapi di sini kita menceritakan. Nggak bisa asal naik, Bang, semuanya. Makanya. Jangan bilang bahwa. Harus dia yang naikkan, dia kan punya koma. Nggak boleh lah. Nandar mana? Nandar naikin Nandar naik Nandar. Nandar paham agama. Yaudah Nandar. Nandar naikin, aku naikin Nandar lagi. Minta tolong dong Nandar, share ke Nandar dong. Nandar kamu naik lagi Nandar. Share ke Nandar lagi. Aku enggak akan naikin yang lain. Aku terus akan ini ngomong sama Nek. Saya naikin Nandar. Nandar mana? Udah enggak nge-live. Nandar udah kalah ya. Iya, Nandar udah turun. Aku lihat tadi Nandar yang kejang-kejang, enak aja gua. Nandar yang kejang-kejang, bukan gue, enak aja lu. Mana Nandar mana? Nandar mana? Naikin Bang Juma, enggak ada si Juma. Mana si Juma mana? Juma mana? Biar dia ngejelasin sama gua. Bilang sama Juma, Juma enggak usah ingat masa lalu, itu udah tutup aja bilang. Telepon, Bang. Enggak usah, udah enggak ada lagi tuh, udah enggak ada lagi. Tetapi kita di sini hanya menjelaskan saja bilang. Kira ada itu cerita-cerita masa lalu, enggak usah diinin. Mana sini panggil, Nandarnya mana? Enak aja gua kalah. Dari mana gua enggak ada turun kok. Kalau ada terserah lu lah. Gua tadi ngejelasin teman-teman gua tuh. Nandar enggak masuk akal. Iya, Nandar enggak masuk akal ngejelasinnya. Katanya Nabi Isa itu Tuhan Yesus. Aku mana Nabi Isa Tuhan Yesus? Nah, iya, pasti. Aku yang masuk enggak? Siapa yang naik nih? Lu Pak Ujan, aku gak bisa main PKPK-an lu Pak Ujan. Ini artis ini kayaknya nih, siapa nih? Nah, ini yang artis ini. Kayak gimana itu? Keplang-keplong. Pagi, sore aja ya, bahkan di kantor. Oke. Pak Ujan, artis ini teman-teman yang main sinetron. Siapa ya, jangan ngeyo. Tadi Nandar kabur, iya Nandar gak ada. Makanya palungan itu gak kena domba. Teman-teman bantuin gue, dia mah cepat banget di sana. Ini bukan PKPK-an juga, mah. Gak ganti daleman. Majulah kak, poin kakak. Kakak ini penyanyi ya? Kok penyanyi sih?
Hah? Penyulap. Penyulap. Eh teman-teman bantuin kita tap player ke? Yuk tap tap player yuk bantuin ya. Jangan sama menang tap player kata sama kami lah. Jauh banget. Nanti di sini sama ini lakor katanya. Oke, kita jelasin dulu yang tadi, teman-teman ya. Apa namanya? Bahwa nanti kita share lagi. Share aja dulu, eh. Jangan share aja, Mas Panji. Suaranya dihilangin. Oke. Okay. Oh, share aja enggak apa-apa. Nah, kita jelaskan tadi ya. Nah, tentang kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam. Oh, diturunin itu... sebentar. Diturunin tuh. Ya. Yeah. Itu yang naik barusan, taruh gampang itu Mas Panji dijelaskan. Yang barusan naik itu si Paujan. Itu kalau nggak salah pemain sinetron nih anak. Banyak sinetronnya itu dia. Coba klik teman-teman di Google Paujan itu. Sinetronnya banyak di... Ya artis lah biasa lah ini tadi naik. Kenapa Ica nggak respon dia ya? Nggak ada ilmunya mungkin Bang. Mungkin dia nggak ngerti. Dia pikir ini buat... Dia kira ini entertainment. Entertainment, betul. Jadi dia naik gitu. Tapi Paujan ini muslim. Cuma dia nggak ngerti kristolog. Betul. Itu ya. Ya nggak ngerti teologi juga gitu. Dia pikir ini kamu penyanyi dangdut ya? Kan gitu ya. Pertanyaannya. Karena lihat-lihat dari gestur, body mungkin segalanya Bang gitu loh. Ganteng gitu. Ini anak ini lo lihat aja sinetronnya banyak gitu. FTV-nya juga banyak. Paujan ini tadi. Dia muslim kok. Cuma dia nggak paham teologi, dia pikir ini apa Ica ini artis juga, penyanyi dangdut, penyanyi kafe apa gitu. Iya betul. Dia naik, siapa tahu bisa diajak Ica jadi figuran lah gitu kalau main sinetron. Ica aturan tadi direspon dia ya, iya dong ngikutin aku kalau ada ya, FTP gitu, ada job gitu ya. Iya gitu. Saya job lah istilahnya. Ya malah dikikir gimana si Ica ini. Aduh. Betul. Ya jelas kalau silsilah Nabi Isa alaihissalam jelas kok teman-teman ya. Jelas lah. Gitu ya. Tapi silsilah itu dia ada di surat Ali Imran kalau salah ya. Ali Imran ayat ke-33 sampai 34. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing sebagaimana merupakan keturunan dari yang lainnya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Betul. Tuh. Allah juga berfirman di surat Al-Imran 59, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah kumpayaku gitu. Iya, betul sekali Bang. Terus juga silsilahnya kan jelas, keturunannya jelas, nasabnya jelas, gitu loh. Terus kalau tadi Ica menyatakan kalau misalkan Siti Maryam itu perawan, tiba-tiba punya anak, apa kata tetangga, kan gitu. Ya jangan kan zaman Nabi, jangan kan pas waktu Siti Maryam ada ya. Sekarang aja banyak kok yang wanita-wanita yang menirukan Siti Maryam, kan kayak gitu. Ya. Yeah. Itu cuman perbedaannya Siti Maryam ketika itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi ibu daripada Nabi Isa alaihissalam. Itu loh, apakah menikah? Tidak, karena di mereka juga dikatakan perawan suci ya Bang ya, kalau enggak salah. Ya, coba baca di situ Tahrim ayat 12 Mas Panji. Oke, ini kita baca ya teman-teman. At-Tahrim. At-Tahrim berapa Bang? Ayat 12. Oke. At-Tahrim 12. Di situ dia wanita suci di situ, Pak. Betul. Jadi menjelaskan mudah kok saking ini. Banyak atau apa namanya? Di sini nih, di surah At-Tahrim ayat 12, Wa Maryama batana Imran, ya. Di sini ada Ibnata, kata ya. Ibnata ini adalah putri dari Imran. Kok kalau tadi anak berarti ya, kalau ini Ibnata. Putri dari Imran yang memelihara kehormatannya. Berarti kan terjaga kehormatannya. Maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian daripada ruh ciptaan kami. Bukan ruh Allah, tapi ruh ciptaan. Ya.
dan membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Oke, Bang Bandar udah naik. Pakai nama Yesus. Kita kembali ke arena. Mana ininya sebentar suaranya. Suaranya keluarin dong. Iya. Sampai tanggal 27. Makanya jangan dibenat, aku lagi asik kasih. Jangan lah teman-teman, enggak, jangan kayak gitu, enggak boleh lah. Ngapain kan sih? Ada notifikasinya. Enggak. Notifikasinya itu Anda dilaporkan. Oh, dilaporkan. Jangan lah, enggak usah lah. Ini kan kita enggak perlu gitu-gitu. Ngapain sih? Sampai pakai nama. Aku sampai pakai akun namanya anaknya Yesus. Sorry, gue sama Uni Riva enggak akan mau berdebat sama dia. Gue enggak mau, congoril. Males gue. Enakan sama cowok. Kalau sama cowok enak. Kalau cewek sama cewek. Enak ya? Iya, kalau sama cowok gitu. Tapi, enak ya? Enak ya? Iya. Yang penting kayak sama batang pohon pisang. Itu kondang. Iya, aku takut kalau sama Uni Riva. Kalau sama Uni Riva aku takut. Beraninya sama yang lebih smart aja. Aku takut sama Uni Riva karena yang lebih smart aku sukanya yang lebih smart aja. Iya, cewek mulutnya lantam kali. Enggak ada Uni Riva, aku tidak akan menaikkan dia. Karena dia sudah memfitnah aku dan mempreming aku pada saat itu, dan aku sudah cancel dia dalam pertemananku. Aku sudah cancel. Dulunya aku tuh menganggap dia tuh teman dan sahabat. Tetapi dia membuat bernarasi untuk memfitnah aku. Aku nggak mau. Dan curhat lagi sih. Baik sama dia. Tetapi baiknya dalam sini aja. Kalau tadi artis naik bukannya ikut bisa dipromosi jadi penyanyi dangdut. Tetapi kalau mereka ini kan masih baik gitu, masih enak gitu. Jadi aku anggap mereka ini masih bisa apa teman-teman. Minimal masuk RTV lah, figuran dulu gitu. Enggak, bukan gitu. Kan aku kemarin kan gini loh Nandar. Kamu tahu nggak waktu ya lumayan lewat-lewat doang, nggak usah speak gitu. Dengar aja. Iya, hanya 1 detik, 2 detik gitu ya. Waktu diskusi siapa kemarin ya? Ini kita Mirzani itu pertama dia ngetop tuh dia cuma 14 detik lewat doang. Diskusi siapa gitu ya? Film tuh. Kemudian dipercaya dia. Jakarta undercover gitu. Mulailah dia merantan bagaimana wanita jahat di Jakarta. Eh, mau ngetop situ. Siapa yang ngetopin? Bukan Andis, bukan Andis lah, Bes. Ini katanya dia bilang kan gitu. Tapi aku ya udahlah, aku enggak mau ambil pusing lah, biarin aja. Padahal aku udah berusaha untuk baik untuk jadi host gitu loh. Aku berusaha untuk baik jadi host, maksudnya enggak berpihak kepada siapapun gitu. Jadi tapi ya gitu, aku digituin kan aku sedih lah gitu. Tapi ya sudahlah, aku pikir ya udah, nah ya udah deh, nggak usah ini, biarin aja, nggak usah kita ngomong. Cak, enakan PK, Cak, enakan PK. Ya udah, di sana buka lagi gi. Ya ntar, tapi katanya aku nunggu sebentar ya, aku PK dulu ya sebentar ya. Aku off dulu ya. Tapi jangan di-report lagi ya. Aku sampai 2 akunku loh di-banned semua. Ini enggak bisa PK-an. Kan di sini kamu formal. Iya. Ya. Ngomong apa sih, Cak? Enggak ngomong. Gua kumur-kumur. Ya. Kita menantikan part 2. Kumur-kumur air, Cak. Jangan kumur-kumur kalau panas. Makan. Maksudnya di surat Al-Maidah itu apaan? Al-Maidah yang mana, Cak? Di surat Al-Maidah. Aduh. Oh,
Almaida berapa? Gue kasih nih silsilah Yesus yang bertentangan antara Matius sama Lukas nih, Cak. Tadinya gue mau naik di situ, gue terangin dulu bagaimana Isa alaihissalam di Al-Qur'an, kemudian mantap, aku bandingkan aku di yang ada di Bible Yesus itu, seperti apa. Terima kasih teman-teman. Tapi nah, saya jadi naikin. Ya, nih, aku naikin deh gua. Apa yang aku perkatakan, apa yang aku keluarkan itu bukan narasi aku, tetapi itu narasi dari Muslim gitu, itu perkataan-perkataan dari Muslim gitu. Kenapa lagi Denny? Mana? Tunggu Bang Danar mau naik. Gak bisa, lu nyet keluar dulu. Keluar, baru PK-an. Gak bisa Cak, ini akunku baru ya, jadi gak bisa, harus 120 menit. Ini seger-seger, kenapa sih ini seger-seger? Ini kan akun baru, aku gak pernah menggunakan akun ini, tapi aku terima kasih nih ya teman-teman ya. Aku gak pernah aktif di live di akun ini, tapi pas aku lihat followernya udah 1000, padahal aku gak pernah promosiin loh. Namanya juga Justus, pas aku lihat loh kok udah 1000, makasih ya teman-teman, teman-teman baik banget deh. Sampai aku bisa live open cam, makasih ya. Ya aku nggak pernah mempromosikan Justus, tiba-tiba pas aku lihat loh kok udah 1000, ternyata teman-teman ini peduli banget sama aku, makasih ya. Soalnya Justus itu bukannya anaknya Yesus ya Bang? Janganlah, jangan suka inilah. Kalau aku juga sedih loh kalau akun aku digituin, soalnya kan kita kan di sini kan kita saling ini gitu loh. Ya sih. Lu mau nyariin gua sampai Bang Handi telepon gua, lu nyariin gua. Iya, gua bilang kata orang ini Nandar mana? Gua bilang ya udah naikin Nandar. Benet, gua bilang mana gua. Nandar? Di banet gua. Oh, di banet. Iya. Akun yang satu sampai tanggal 27, yang tadi sampai tanggal 26. Yang nanya itu mereka, Nandar mana katanya. Gua bilang Nandar ini. Ya nanti malam aja lagi diskusinya ya. Ya udah nanti lu diskusi ada Bang Juma nanti? Coba naikin mana katanya si Juma, mana emang Bang Juma? Di room yang lain kalau tadi aku lihat nggak ada di sini. Kangen lu ya, bukan orang ini yang ngomong, kata orang ini kan mana itu naikin. Gue bilang mau naikin siapa, nggak ada. Gue nggak ada perasaan lagi sama dia, jujur. Semenjak nggak ada ini lagi, maksudnya respect itu udah hilang. Soalnya apa? Soalnya cemen banget tuh orang. Ada masalah apa? Gak usah ngomongin orang ya. Hanyalah perdiskusian antara ente dengan aku gitu. Tapi iya, betul. Tapi kalau kamu diskusi sama aku nanti banyak yang mualaf loh. Banyak yang mualaf gimana? Lu percaya nggak? Lu yakin nggak? Selama kita diskusi itu ada yang apa murtad lo ke Kristen lo? Lu percaya nggak? Kalau gue sih percaya, jujur. Kalau yang masuk percaya. Islam banyak, kalau yang murtad nggak ada. Dan ini ya. Ada yang murtad. Ica. Apa? Iya, nggak. Tapi juga kamu percaya nggak banyak yang mualaf gara-gara debat? Ya itu kan ini kita masing-masing. Lo nggak? Ya makanya tadi kan kamu tanya. Ya, banyak iya. Yang aku tanya sebagaimana tadi kamu bertanya, Nandan, kamu percaya enggak gara-gara debat ada yang murtad? Sekarang aku balik tanya, kamu sama-sama percaya juga percaya enggak? Aja udah. Iya, tapi aku belum pernah ya, Ica, ini pegang baik-baik ya. Aku belum pernah menemukan murtadin yang cerdas. Kalau mualaf banyak yang jago Ibrani, yang jago bahasa Arab. Mereka itu bukan cerdas. Tapi kalau mereka itu apa ya? Bukan cerdas loh.
mereka sekarang bertanya sama bodol. Bukan botol, bukan botol. Kok bodol itu yang mualaf mualaf itu mereka itu tong kosong itu orang-orang tong kosong kenapa nah, kosong, karena mereka tuh benci sama ada. Jadi mereka aku aja cinta Yesus nih cak ya kalau ada Yesus di hadapanku atau nanti lalu di akhir cak kalau ada Yesus atau nanti aku disampaikan ketika Yesus turun kembali menjadi umat Nabi Muhammad akan aku cium Yesus itu aku peluk aku cium wah Yesusku aku cium tangannya gitu kan karena dia nabi saya tapi orang Kristen akan jangan diusir Matius 7 udah dikasih ayat tahu 15 juga dari sampai tadi 23. Tuhan Yesus itu bukan nabi nabi Isa udah dikasih tahu juga Tuhan Ica, Yesus itu bukan nabi Isa lu jangan ngomong Tuhan Yesus Ica lu besok besok malam ini malam apa nih malam malam Jumat ya mana ada Tuhan Yesus itu nabi Isa dari mana orang udah dijelaskan juga semua tadi juga udah dinyatakan saya mau tanya sama kamu nabi Isa nabi Isa itu mama papanya siapa terus menurut kamu mamanya nabi Isa siapa Yesus mana saya tahu enggak mamanya Yesus menurut Alkitab siapa enggak ada catatannya hah Maria dan Yusuf mama siapa Maria dan Yusuf Mama Yesus, Maria dan Yusuf. Sejak kapan Yesus punya Bapak Maria? Sejak kapan Yesus punya? Kita yang menyatakan. Sejak kapan Yesus punya Bapak namanya Yusuf? Di sini di Alkitab sudah ada. Itu anak itu ayah sambung. Ada. Jadi kalau misalkan gini, emang nggak bisa punya berarti itu apakah itu kan ayah? Iya, kamu tahu nggak, Isa? Kenapa dari usia 13 sampai 30 tahun Yesus tidak diceritakan kisahnya di dalam Alkitab? Kamu tahu nggak? Kenapa? Kenapa usia Yesus dari 13 sampai 30 tahun tidak diceritakan kisahnya dalam Alkitab? Ayo sambung katanya. Loh, sejak kapan? Berarti kalau kamu meyakini bahwa Yesus itu anaknya Yusuf, berarti Yesus hasil spermanya Yusuf gitu? Lah kan itu kan firman, kalau firman itu sudah perkataan makanya bahwa, kamu itu ya, meyakini Yesus anaknya Yusuf nih, atau saat, kamu meyakini Yesus anaknya ya, saya bilang sama kamu kalau misalkan ini ya kalau misalkan Allah benar-benar Allah yang memberikan firman Tuhan kepada malaikat Jibril berarti Allah itu bisa berbicara dong kamu bilang memberikan wahyu nah, karena aku bilang ilham roh aku dibilangin kok ilham roh kamu tadi juga ngomong Ica kamu ngomong atas nama siapa ini yang bicara bukan saya evangelis yang berbicara Roh Kudus tahu dari mana kamu kalau itu yang berbicara Roh Kudus kan yaudah, ilham yang roh ngomong, yang bilang itu siapa yang bicara Roh Kudus iya saya yang bicara Roh Kudus saya bilang itu kan kamu yang ngomong ya saya enggak, kan. Saya nanya tadi saya tanya tadi Ica ini yang ngomong kayak gini siapa Roh Kudus tahu dari kamu enggak ah Ica kamu suka sekarang lu bilang gini Ica yang sekarang, bicara Roh Kudus ya iya iya ini Roh Kudus yang bilang iya. Nah berarti itu kan omongan kamu ya saya iya itulah ngaco berarti kamu sudah berbohong dong itu berarti yang bicara diri kamu sendiri kamu yang bicara kamu yang ya, kamu yang tanya kamu yang bilang Ica ya kan bener nggak bener dong kan dia nanya Ica yang bicara sama kamu Roh Kudus ya iya itu Roh Kudus kan, berarti kan kamu yang bilang bohong, berarti kan kamu yang bilang iya ya saya iya itulah iya berarti kamu bohong ya itulah Roh Kudus juga ilham roh buah roh ada yang sekarang aku tanya nih kamu kan dari karismatik buah roh itu ada berapa buah roh ada 10 salah cuk salah dari Hongkong dulu, biar gua baca dulu aku aja hafal kok buah roh ada berapa dari kemarin juga dulu masukin ke YouTube juga hafal gua bahro itu ada 9 bukan 10 masa kamu orang Kristen lebih lebih pintaran aku nih di Galatia 5 ayat 22 sampai 23 iya hafal aku ya bahro itu sini salah ngomong lagi damai sejahtera ya kesabaran kelemah lembutan ramah tamah kesetiaan penguasaan diri roh yang kesembilan penguasaan diri Galatia 5 ya Galatia iya kasih sukacita kebaikan damai sejahtera kelemah lembutan ramah tamah kesetiaan kebaikan penguasaan diri masa
orang Islam lebih tahu lu, Alkitab. Iya, karena apa? Karena lu kan dari Kristen ke Islam. Lah iya, dulu gua ini gua dari gereja Burtadi di Indonesia. Bentar. Dari gereja Septuagint Ibrani. 9 buah roh dalam Alkitab. 9. 9 dibilangin ya, ngayel. 9 buah roh yaitu ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dah. Nah, iya, 9 kan. Bener kan gua, lu baca, gua hafal. Lu baca, gua hafal. Ala lu kemarin lu hafal tuh gara-gara apa? Gara-gara ada gua nih, gua buka ini ya. Lu baca nih ya. Kenapa? Ada Kristen nih naik. Coba sebutkan buah roh. Nah, di situ lu hafal. Udah dari dulu gua hafal, Ica. Lu doa, lu ke, pengakuan iman rasuli, karismatik ada pengakuan iman rasuli enggak? Enggak tahu gua. Kami percaya, kami percaya kepada Allah Bapa, Holik langit dan bumi. Percaya itu enggak lu pengakuan iman rasuli? Enggak hafal. Masa lebih hafalan gua daripada elu. Apa ya. Buah pada Muhammad katanya? Ya, kalau buah roh Nabi Muhammad itu Yohanes 16 12 13. Emang di Al-Qur'an ada Yohanes ya? Loh enggak. Nabi Muhammad itu sudah dinubuatkan di dalam Yohanes 13. Saya mau tanya di Al-Qur'an itu berapa? Lu juga sama aja. Al-Qur'an juga, itu Qur'an aja. Surat, ayuh, Qur'an surat. Ica. Sama aja lu. Ica. Ica. Sama aja ya kan. Dia tanya gue. Nah, sekarang gini gue tanya. Nih ya teman-teman, dia nanya gue. Nah, gue nanya dia. Dia juga enggak tahu nih di apa? Dalam Al-Qur'an. Enggak tahu apa gue. Enggak tahu apa. Tahu nah, apa. Dia juga enggak tahu. Nah, dia juga enggak tahu di dalam Al-Qur'an itu seperti apa. Enggak tahu apa gue. Dia sekarang gini deh teman-teman. Dia katanya seorang evangelis ya kan. Iya, udah gitu nah, dia enggak tahu gitu. Ketawa lu orang kayak lu lama-lama kayak stres lu. Enak aja. Lu curu. Lu. Islam KTP ya. Ngatain gua, lu sendiri aja enggak tahu, kacau lu. Udah, lu udah selesai. Kalau enggak nanti malam aja ya diskusinya ya. Ya udah terserah lu. Gua mau tanya, sekarang gini udah terjawab kan Nabi Isa dan Yesus itu tidak sama ya? Sama, cuy. Dan lu percaya sama. Kan? Dengerin dulu. Oh. Sama dan dari lu tadi lu enggak masuk-masuk gua kasih penjelasan. Kan? Dan sekarang lu percaya kan bahwa gua baca dulu. Dan lu percaya kan bahwa tunggu mana dia tadi? Ah, lu. Udahlah lu gak tahu apa-apa. Gak tahu buat bahwa Yesus itu Tuhan menurut Alkitab ya. Udah lu percaya kan? Udah. Lu percaya kan? Enggak ada Yesus Tuhan. Udah percaya kan? Lu nih, Kak, aku kasih PR sama kamu ya. Di dunia PR ini enggak PR ini PR buat kamu nih. Lu percaya kasih, aja udah lu yakinin enggak, aja bahwa PR, Yesus PR. Itu sama aku Yesus kasih itu pulsa, tidak sama. Aku kasih pulsa 100.000 nih. Ini celang-celang. Kata kan ngerocos mulu namanya perempuan. Kalau kagak ngerocos itu bukan perempuan. Ca. Apaan? Dengarkan gua. Apa? Bisa dengarkan gua. Apa? Dengarkan. Gua udah tadi dengerin lu. Gua kasih pulsa 100.000 bagi pemenang yang terpilih. Jangan gua. Tolong jangan gua. Tunjukkan ayat di dalam gospel sinoptik ataupun non sinoptik kalau Yesus lahir di kandang domba. Sampai is dead pun tidak ada ayat yang mengatakan Yesus lahir di kandang domba. Palungan itu bukan palungan. Kandang domba, Ica. Kamu menghina Yesus. Mana ada Yesus lahir di kandang kotor. Palungan kondong kandang domba. Nyerocos. Mana ada Yesus lahir kandang domba. Tidak ada ayat. Tidak ada. Tidak ada ayat yang tertulis di dalam Alkitab. Gospel Matthew, Marko, Luka, Yohanes ya? Bahwa ya, Yesus lahir di kandang domba enggak ada, itu hoax. Palungan, itu pengajaran Bapak. Palungan itu bukan kandang, Ica. Palungan itu bukan. Lu sadar. Kamu tahu enggak? Di dalam Lukas 2 ayat ke-7, di dalam Lukas ayat ke-27, kenapa Bunda Maria menaruh Yesus di palungan? Karena tidak ada penginapan penuh, makanya ditaruh di
Palungan, bukan lahir di Palungan, bukan lahir di kandang domba. Coba belajar lagi bahasa Indonesia dengan baik, SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Masa nggak pernah belajar bahasa Indonesia? Ada SPOK. Aku aja yang praktisi hukum tahu bahasa Indonesia. Masa kalian nggak tahu bahasa Indonesia? Aduh, terserah lu lah. Ya lu tobat aja, Cak. Ayo tobat. Aku syahadatkan di sini. Kalau kamu syahadat, nanti kita kasih hadiah. Lu harus dibaptis, kembalilah kepada Tuhan Yesus, karena sahadat. Tuhan Yesus itu selamat. Asyhadu. Asyhadu, asyhadu, asyhadu. Nanti suatu saat, Cak, nanti suatu saat. Kena kamu. Aduh, Nandar. Lu harus paham, da. Nandar. Lu udah gini aja deh. Tobat, nanti tobat, sadar. Ica. Sadar lu, Nandar, sadar lu. Nanti malam ya, sadar. Nanti malam kita diskusi ya, ba'da sholat Isya ya. Jam gua mau tanya 16. Diskusinya apa? Harus tahu dulu. Diskusi PK pokoknya, maksudnya pakai PK ya, bukan pakai komal ya. Gua mau tanya dulu, lu apa diskusinya? Lu yang paling kuasai apa? Gue nurut. Yang tadi aja lu buka aja, gue bisa jawab, mau suruhin gua lu. Sekarang nanti bahasanya kitab siapa yang palsu? Kitab lu. Oh, makanya buktikan nanti. Kitab siapa yang palsu? Nanti buktikan, enggak apa-apa. Berani enggak lu? Tema sih. Oke, okay, nanti lu kursus sama teman-temanmu itu, nanti jam 19.30 sampai jam 9 kita diskusi. Temanya kitab siapa yang palsu? Kitab siapa yang palsu katanya? Tapi jangan report saya. Ingat, soalnya dua akun saya tumbang oleh Oten. Jangan report saya. Kalian teman-teman jangan numbang-numbangin lah, nggak boleh. Iya, karena kami nggak pernah report loh. Aku kan ada pemberitahuan. Nanti aku buatkan video TikToknya. Akun Anda dilaporkan, konten Anda dilaporkan, live Anda dilaporkan. Itu wajar mereka laporkan, enggak itu ya, karena laporkan. Mereka terguncang imannya. Bukan kalau, terguncang itu kalau bukan dilaporkan, tetapi kamu tuh mempreming. Loh, mempreming udah, apa? Sudah menghujat. Itu jelas-jelas aku dilaporkan kok. Iya, tapi ada notifikasinya. Kan udah dibilang kita di mana letak penghujatanku? Ini negara hukum. Kamu bilang aku juga Aku juga praktisi hukum, mana ada aku menghujat nih. Aku tuh berapa jam sih? Gak, udah 3 jam ya. Kamu bilang Tuhan Yesus itu ini, Tuhan Yesus itu apa? Kamu tuh menghujat, ada ceritanya. Aku juga pengacara, lawyer. Anu, pengacara. Maksudnya kita punya teman juga banyak pengacara, tapi ya maksudnya enggak. Maksudnya gini, aku sebagai gua di sekolah apa? Iya, enggak. Iya. Gini loh, maksud saya aku bukan pamer pekerjaan atau profesi, maksud aku gini. Iya, kalau misalkan sebagai melihat dia punya pengacara, lu mau lihat gak sertifikat gua apa gitu, sekolah gua apa gitu. Iya, tunjukin aja. Maksudnya gini, Cak. Saya sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum, ngerti hukum, mana mungkin saya menghujat Yesus? Itu yang saya ingin informasikan kepada kalian gitu loh. Jadi kenapa kalian report-report ketika saya diskusi? Itu salah, Nandar. Karena apa? Karena kamu menyatakan apa, Nandar? Kamu itu tidak ada di dalam Alkitab. Tidak ada di dalam Alkitab. Dibantah aja dengan ilmu. Enggak boleh. Dibantah aja dengan ilmu. Udah, gini, Cak. Ini jam 13.23, kamu masih ada enggak gini? Kamu kan udah 3 jam, kamu belum makan. Kamu makan dulu. Gua udah makan dari tadi. Gua mau ngobrol sama teman-teman gua. Iya, udah. Pokoknya jam 13.24 nih ya. Aku kasih waktu. Enggak, aku kasih waktu kamu sampai jam 19.30, nanti kita diskusi lagi temanya kitab siapa yang tidak asli. Siap? Siap enggak? Atau mau mundur mau siap, ini bendera putih? Hai! Orang Kristen tidak akan pernah mundur. Anak Yesus Kristus akan maju untuk menang, untuk Ya udah ya. Memberitakan kebenaran. Oke ya, nanti ya. Ini anak Tuhan tidak boleh takut. Anak Tuhan harus berani untuk memberitakan kebenaran bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat umat manusia. Teman-teman mohon follow ya. Ini akun saya yang ke-1, ke-2 Benat. Akun pertama di Benet permanen, ini akun ketiga akun berarti. Akun pertama. Pokoknya udah banyak. Ini kalau di Benet ini aku nggak bisa open cam lagi nih, soalnya ini yang ketiga terakhir ini. Bentar teman-teman.
di follow ya. Oke ya, terima kasih ya. Aku mohon pamit Ica, terima kasih banyak. Nanti aku tunggu jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Itu kitabnya kitab siapa yang benar ya? Ya, kitab siapa yang tidak asli. Oke ya. Ya. Saya kasih tahu juga nih kamu nih Nandar. Apa? Berarti kamu mempercayai bahwa Nabi Isa itu bukan bukan Yesus Kristus ya? Enggak boleh ya. Lu dari tadi yang dibahas itu. Tadi udah ngomong loh, enggak boleh loh. Nanti jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Kamu ditunggu bahasan kitab siapa yang tidak asli. Tuhan Yesus, Tuhan itu adalah Yesus itu adalah Tuhan ya. Dah. Dah, ya. Oke, Mbak Nandar, bye-bye. Tuhan memberkati ya, ya. Kamu selalu. Lu caca, lu jangan naikin, nanti yang lain mengompori lu. Ica, jangan mau nanti mereka enggak bisa ngatur kamu. Saya. Emang mereka siapa ngatur-ngatur saya? Mbak okay. Saja. Udah. Enggak ada yang bisa ngatur saya. Oke. Makasih ya. Ini perkenalkan nama akunku Justus. Ini nama anak Yesus ya, Justus. Justus. Terima kasih, Ica. Bye-bye. Bye-bye. Oke, sahabat Pila dimanapun sahabat Pila berada, demikian ya diskusi yang terjadi antara Bang Yonatan Nandar dengan Ica pada sesi ini telah berakhir. Tapi tadi sebetulnya satu jam sebelumnya ada diskusi tapi tidak terlalu signifikan karena hanya berisi ya sempalan-sempalan dan pada sesi kedua inilah yang berlangsung kurang lebih 2 jam ada pembahasan. Nah, namun di sini sahabat Pila bisa menentukan mana yang sesuai dan masuk di logika akal sehat dan mana yang masih mengambang gitu ya, seperti itu. Nah, nanti juga saksikan teman-teman kembali diskusi akan digelar atau diadakan kembali antara Ica dan Bang Yonatan Nandar. Malam ini jam 19.30 dengan mengambil tema kitab suci siapakah yang bohong atau kitab suci manakah yang asli. Ya. Saksikan teman-teman, terus pantengin seluruh menara siar JCC, ada Handi Selbes Channel, ada Julpikar Official, ada Panji Islam Media, dan masih banyak lagi menara-menara siar lainnya. Insya Allah kita akan live relay lagi diskusi antara Bang Yonatan Nandar dengan tema kitab suci manakah yang asli. Mewakili seluruh daripada Menara Siar JCC. Oh iya, sebelum ditutup, kami beritahukan kepada teman-teman, bagi yang ingin mendapatkan merchandise daripada JCC berupa kaos, silahkan menghubungi nomor yang tertera, nomor WA yang tertera di deskripsi video masing-masing. Itu saja mewakili seluruh Menara Siar. Kami dari Panji Islam Media mohon diri, selamat beristirahat, dan tetap fokus, jangan lupa untuk sholat. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seger-seger kalau mau diskusi, belajar dulu bahasa Indonesia, biar nyambung ya nak ya. Ica juga, semoga Ica bisa belajar juga original teksnya minimal dikit-dikit lah, supaya jangan terlalu menjadi korban terjemahan saja. Oke, terima kasih, sampai jumpa ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.